aku kelas 4 Al-Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya nih? Gimana, sehat? Anak-anak, satu minggu belajar di rumah harus tetap semangat. Anak-anak, ini Ustazah mempersiapkan materi untuk anak-anak di rumah. Anak-anak, walaupun belajarnya di rumah, tapi harus tetap semangat. Anak-anak, ada Google Classroom, anak-anak harus selalu pantau di sana. Ada materi yang Ustazah buat di sana, dan ada tugas juga yang harus anak-anak kerjakan di sana. Kalau anak-anak kurang paham, boleh di situ ada komen. Anak-anak bisa berkomentar di sana, nanti pasti Ustazah akan membalas komentar anak-anak. Alhamdulillah, meskipun kalian belajarnya di rumah, tapi tetap tugas kalian ketika berada di sekolah itu tetap murojaah Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa nih. Saya Ustaz Nazar sama Ustaz Ati. Ya, Ustaz. Kita selalu memantau dari rumah untuk mengingatkan anak-anak kelas 4 Al-Furqan untuk selalu membaca Al-Qur'an. Dan jangan lupa semangat belajar, semangat beribadah, dan semangat membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat beribadah, semangat membantu orang tua. Yeay.